Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah. La haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'ina ma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, wa khususan para asatidz dan ustadzat, saya malam ini sangat bahagia sekali bisa ketemu dengan santri-santri Amanatul Ummah di apa Pacet ya. Insyaallah saya doakan kamu semua bisa menyelesaikan sekolah, lanjut sampai kuliah, sampai sarjana, S1, S2, S3, S lilin. Saya setiap ketemu sama orang yang habis saja melakukan kemaksiatan, ketika melakukan dosa-dosa, apakah itu mengambil uang temannya di kantong, atau bolos sekolah, atau ngadu jago, atau judi online sampai sekolahnya enggak lulus, pedagang juga sama, uangnya dihambur-hamburkan. Pada saat mereka itu jatuh kecewa, ngomongnya gara-gara setan. Orang habis mencuri, saya nanya, bilangnya gara-gara setan. Orang habis membunuh orang, bilangnya gara-gara setan. Lama-kelamaan saya ini akhirnya kasihan melihat setan. Ini setan babak belur, karena dipersalahkan oleh semua orang di alam dunia ini. Saking kasihannya, saya menawarkan jasa advokasi kepada setan. Saya bilang, Tan, aku kasihan sama kamu nih. Ya, manusia sealam dunia menyalahkan dirimu sampai kamu babak belur, bonyok semuanya itu. Apa perlu saya bantu? Dia bilang, enggak usah. Buya Sakur gak usah bantu saya. Kamu tidak marah disalah-salahkan orang? Enggak, malah saya seneng. Lah, setan disalahkan seneng, kamu disalahkan seneng tak marah? Kenapa berbeda? Ada apa ceritanya? Kok setan disalahkan orang bukannya marah, malah dia seneng, malah dia tertawa terbahak-bahak. Alhamdulillah, orang sealam dunia menyalahkan saya semua. Ada apa sebetulnya? Kalau kamu disanjung, seneng gak? Kalau disalahkan, itu normal. Kalau disanjung seneng, disalahkan marah, itu normal. Ini setan disalahkan malah seneng. Ada apa sebetulnya? Yuk, mari kita membuka arsip-arsip lama, yaitu ketika setan disuruh Tuhan untuk bersujud kepada Adam, dia menolak. Malaikat semua bersujud, Adam tidak mau bersujud. Nah, karena
Adam ini sudah diangkat jadi khalifah, malaikat bersujud, semua bersujud. Si yang tidak bersujud itu namanya iblis. Iya, idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Nah, kata Tuhan, sini, kau sujud enggak? Enggak. Ini perintahku, enggak mau. Ini Adam, saya angkat jadi khalifah. Cok, bersujud. Enggak. Akhirnya, Allah sangat kasih sayang juga kepada makhluknya. Iblis yang menolak bersujud juga tidak langsung diusir dari sorga, tapi juga dipanggil dulu oleh Tuhan, ditanya, namanya diklarifikasi, ya. Kemudian dipanggil Tuhan, diklarifikasi, dan status iblis ini tetap belum sebagai tersangka, masih sebagai saksi. Masih sebagai saksi. Dikalifikasi, kenapa? Ma mana'aka alla tasjuda. Kenapa kamu tidak mau bersujud? Ternyata jawaban iblis itu, karena aku lebih hebat dari Adam. Qala ana khairum minhu. Oh gitu, alasannya apa? Tuhan menanya, alasannya apa? Lalu iblis menjelaskan, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Karena aku engkau bikin dari api dan Adam engkau bikin dari tanah. Di sini terungkap sebetulnya mah bahwa iblis itu argumentasinya sangat lemah sekali. Udah, saya mau nanya, apakah betul alasan iblis itu rasional? Bahwa dia lebih baik dari Adam karena dia dibuat dari api, Adam dibuat dari tanah, maka iblis merasa lebih baik dari Adam. Saya mau nanya, baik mana api dengan tanah? Pinter juga loh. Pinter juga kamu nih, baik tanah. Betul. Masih baik tanah daripada api mah. Di dalam tanah itu ada berbagai macam unsur mineral. Segala macam logam adanya di dalam tanah. Di dalam api ada apa? Enggak ada, hanya karbonat saja, pembakaran saja. Di sini terungkap kalau begitu iblis tidak cerdas berarti. Ternyata masih cerdas santri Amanatul Ummah. Tadi kan ya Pak Rahmat, masih bagus tanah katanya ya. Berarti ya, iblis itu tidak bisa membangun argumentasi. Nah, di sini saya ingin mengorek dulu kepribadian iblis ini. Saya malam ini ingin membuka rahasia, membuka strategi dan taktik iblis menggoda manusia supaya kamu mengenal musuh kamu namanya iblis. Kita kalau perang harus kenal musuh dong, betul nggak? Kalau kita tidak mengukur kekuatan musuh, bagaimana bisa menang? Nah, ini ternyata Allah mengatakan, karena iblis itu menolak bersujud, sebabnya menolak bersujud karena jiwanya sombong, maka resmi diputuskan iblis adalah kafir. Aba wastakbaro wa kana minal. Buat apel semua nih. Oke. Aba, iblis menolak.
Wastakbara disebabkan karena dia sombong. Karena dia sombong, wakana minal kafirin, resmi iblis dinyatakan kafir. Jadi orang sombong kafir enggak? Ya. Jadi kalau ada orang yang agamanya lain, jangan sebut kamu kafir, ya. Yahudi ya Yahudi, Nasrani ya Nasrani. Tetapi siapapun, apapun agamanya, kalau orang itu jiwanya sombong, katakan dasar kafir kamu nih gitu. Orang sombong itu disebut kafir. Orang Islam sombong? Kafir. Orang Yahudi sombong? Kafir. Orang Buddha sombong? Kafir. Jadi sombong itu kafir. Yang bilang gitu siapa? Kata Buya Sakur. Buya Sakur kata siapa? Kata Allah. Betul enggak? Aba wastakbaro wakana minal kafirin. Iblis menolak untuk bersujud karena dia sombong. Karena dia sombong maka iblis adalah kafir. Jadi kita luruskan, tunjukkan tangan kita, jari kita ke muka orang yang sombong, katakan kamu kafir karena kamu sombong. Nah, di sini berarti kita dapat satu bocoran rahasia tentang psikologi kesombongan. Jiwa sombong itu iblis tuh, mari kita perhatikan. Ketika Allah menyuruh makhluk semua sujud kepada Adam, sebetulnya semuanya menolak. Sebetulnya keberatan hati. Iblis keberatan. Malaikat juga keberatan. Hanya bedanya cara menyampaikan keberatannya. Kalau iblis menolaknya secara vulgar, terbuka, blak-blakan, kalau malaikat berupa menyampaikan nota keberatan dengan bahasa yang santun. Tapi intinya menolak juga. Bagaimana kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Itu adalah arsip, ya, nota keberatan iblis yang disampaikan kepada Tuhan. Yuk kita maknani. Ataj'alu fiha, apakah engkau akan membuat di bumi ini man yufsidu fiha, orang yang nantinya bakal merusak di bumi ini, wa yasfiku dima, dan nantinya akan membanjiri darah, artinya perang yang bakal merusak dan perang, wa nahnu, padahal kami ini nusabbihu, bertasbih kepadamu. Itu artinya bahwa iblis pun di dalam hati kecilnya merasa lebih baik juga dari Adam tuh. Adam merusak, berkelahi, kalau iblis bertasbih, betul enggak? Bagus mana orang bertasbih dengan orang yang berkelahi? Bagus mana orang yang memuji Allah dengan orang yang merusak? Berarti iblis, malaikat juga mengatakan aku lebih baik juga. Tetapi dikatakannya dengan bahasa diplomatis. Paham bahasa diplomatis tuh? Halus. Nah, akhirnya Allah ingin membuktikan bahwa Allah tidak salah pilih mengangkat Adam sebagai khalifah. Disitulah diproses. Nabi Adam disuruh mesantren dulu ke pondok pesantren Amanatul Ummah sama Bapak Kyai Haji Asep. Setelah dididik, ya kan, ilmu nahwunya, ilmu sorofnya, balaghnya,
setelah pinter jadi kiai ya, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan Allah ajarkan kepada Adam semua ilmu pengetahuan. Dan setelah selesai, setelah diwisuda, akhirnya Adam ditampilkan di hadapan para malaikat. Tumaradhum 'alal malaikati. Ayo kita sayembara, kata Tuhan. Sini malaikat, kamu keberatan kan? Ya. Iblis, kamu enggak mau kan? Iya. Coba sekarang ini namanya apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ambiuni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Kalau memang kamu iya merasa pintar, benar, lebih cerdas dari Adam, coba ini apa? Ini apa? Ternyata tidak ada satupun yang bisa dijawab oleh malaikat. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Disitulah Allah mengatakan alam aqul lakum inni a'lamu ma la ta'lamun. Dari dulu juga aku sudah bilang kamu ini goblok. Ya kan gitu. Oke, sekarang Adam sebutin bla 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 bla. Malaikat melongo aja. Pinter juga nih. Nah, setelah melihat Adam itu ternyata lebih pinter, fasajadu, malaikat bersujud semua. Illa iblis, iblis tidak mau bersujud, tetap matanya melotot dengan bertolak pinggang. Nah, itu asalnya begitu. Lalu akhirnya dipanggil lagi, apa alasnya? Tetap ana khairum minhu. Satu pelajaran buat kamu semuanya malam ini, bahwa coba perhatikan setiap orang yang jiwanya sombong tidak pernah mengakui kelebihan orang lain. Setuju? Nah, itu. Ada temennya dapat ranking nilai 10, ya paling juga nyontek gitu. Betul enggak? Ada tetangganya beli mobil Avanza, apa bilang, ya paling juga kredit. Ada temannya yang cantik, ya paling juga tambalan gitu tuh. Paling juga bedah plastik. Orang sombong itu sulit mengakui kelebihan orang lain. Selalu merasa dirinya yang paling hebat. Nah, ada informasi lain dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada bocoran, wahai orang-orang yang sombong, yang di hatinya menyimpan kesombongan sekecil apapun. Kalau di hatinya ada kesombongan sekalipun seberat atom, jangan pernah bermimpi kamu bisa masuk surga. Nah lah, ini kata Nabi begitu, bahasa Nabinya begini, la yadkhula ahadukum aljannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin minal kibriya. Tidak akan bisa masuk siapapun ke dalam sorga orang yang di hatinya menyimpan kesombongan sekalipun seberat atom. Selanjutnya saya bertanya anak-anakku semuanya, kamu pengen masuk sorga enggak? Santri putra pengen masuk sorga enggak? Santri putri pengen sorga enggak? Di dalam dirimu ada kesombongan enggak? Kata Nabi, jangan bermimpi masuk sorga. Orang yang di hatinya merasa ada perasaan sombong seberat atom sekalipun. Saya nanya lagi, sudah pernah masuk sorga belum kamu nih? Belum. Jadi bisa masuk enggak? Iblis itu sudah ada di dalam sorga. Karena gara-gara sombong dikeluarkan lagi.
kamu belum masuk surga, hatimu sudah sombong, bisa masuk enggak? Sombong itu sedikit saja dirinya merasa lebih cantik, itu sudah cukup menjadi bukti bahwa kamu sombong. Nah, anak-anak putri yang merasa dirinya cantik jelita, sokap menghina yang jelek enggak? Merendahkan yang tidak cantik enggak? Kamu yang anaknya orang kaya suka menghinakan anaknya orang miskin enggak? Kamu yang ranking 1-1 suka mengejek yang ranking 33 enggak? Ada ranking 33 atau ranking 2 dari bawah. Ya. Begitu ada kesombongan, kata Nabi, jangan bermimpi kamu masuk surga. Surga bukan tempatnya orang sombong, boro-boro masuk surga, yang sudah ada di dalam surga saja dikeluarkan lagi. Tuh. Kenapa demikian? Kamu ranking 1. Hebat. Ya, santri Amanatul Ummah yang paling cerdas. Begitu kamu merasa cerdas dan kamu sombongnya muncul menghina teman-temanmu yang tidak cerdas, maka tingkat kecerdasanmu langsung drop turun. Percaya atau tidak? Mari kita buktikan. Iblis itu dulunya paling pintar. Karena muncul sombong, dia tidak bisa membedakan mana yang lebih baik, api atau tanah. Satu, betul? Atau yang kedua, kesombongan iblis terbukti kita baca. Ketika Adam bisa menjawab semua pertanyaan dan malaikat tidak bisa menjawab, malaikat mengakui enggak Adam? Malaikat sujud enggak? Kenapa sujud? Karena malaikat melihat Adam ternyata pintar banget, kan gitu. Iblis bersujud enggak? Kenapa tidak? Iblis tetap tidak mau mengakui kelebihan Adam. Jadi orang sombong itu satu, tidak pernah mengakui kelebihan orang lain. Yang kedua, otaknya goblok. Udah, setelah itu ya sudah iblis, kalau kamu tidak mau bersujud, pergi dari surga ini, keluar sana, aku usir kamu. Ternyata iblis diusir dari surga tidak ada setitik air mata pun, tidak pernah menyesali atas perbuatannya. Paham? Jadi ini sudah tiga nih. Satu, otaknya goblok. Yang kedua, tidak mau mengakui kelebihan orang lain. Ketiga, tidak pernah menyesali kesalahan-kesalahannya. Udah paham? Jadi ini rahasianya luar biasa. Kenapa orang sombong gak bisa masuk surga? Satu, goblok. Kedua, tidak mau mengakui kebenaran orang lain. Ketiga, tidak pernah menyesal. Diusir, dia tidak pernah meminta maaf kepada Tuhan. Apa bilangnya, oke, aku keluar. Bayangkan, orang sombong itu nekat biar salah, tetap tidak ngaku salah. Oke. Jadi artinya boro-boro nangis, menyesal, mengaku, ya Allah aku bersalah, maafkan, enggak ada. Orang sombong itu paling sulit meminta maaf. Nah, ternyata enggak keluar-keluar juga. Masih melotot saja matanya sambil bertolak pinggang. Keluar enggak? Keluar. Saat cepat sekarang, nanti dulu. Nantang. Orang sombong yang kelima sifatnya menantang. Oke. Apalagi aku mau keluar,
Tapi ada dua permintaan. Kata Allahnya, oke. Yang penting kamu keluar dari sorga ini, lu minta apa? Aku minta panjang umur sampai kiamat. Kata Allah, oke, ku kabulkan. Innaka minal mundharin. Andirni ila yawmi yub'atsun. Qal innaka minal mundharin. Oke, umur kamu panjang sampai kiamat. Udah pergi. Satu lagi. Kurang ajar enggak? Masih nawar juga terus sombong. Apalagi? Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Qala, iblis berkata, fa bi'izzatika, demi kebesaranmu wahai Tuhan, la ughwiyannahum, pasti akan kugoda mereka manusia, termasuk kamu-kamu ini, termasuk objek dari ancaman iblis. Dari Adam anak cucunya sampai sekarang enggak ada urusan, mau santri, mau preman, mau pang, enggak ada urusan, semuanya digoda. Dan semua agama apapun digoda semuanya. Nah, ini kalimat-kalimatnya iblis semacam ini sebetulnya bahasanya Arab. Tapi ini Al-Quran, beda dengan Arab biasa. Kalau diterjemahkan, saya kasih taruhan, siapa yang bisa menerjemahkan qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajmain, sok gimana bahasa Indonesianya? Nggak bakal ada. Tetapi saya ingin mengurai dulu di sini. Mungkin anak-anak kan sudah sedikit belajar nahu ya, belajar sorof ya. Sudah belajar taukid belum? Fi'il madhi, fi'il mudhari, taukid, nun taukid tsaqilah. Oke, udah terus. Pinter-pinter juga nih. Iya, saya senang banget ya. Qala, berkata iblis, fa bi'izzatika. Ba'nya di sini namanya ba'ul qasam. Fa bi'izzatika, ba'ul qasam. Kalau qasam itu artinya daek busungnya. Gelem kiting, gelem busung. Artinya bersumpah demi. Izzatun, ini kebesaran Allah. Jadi iblis bersumpah dengan ba'ul qasam, dan kedua yang dijadikan sumpah adalah kebesaran Allah. Jadi kata izun itu juga sama kedudukannya seperti taukid juga. La ughwiyannahum ajmain. Lamnya lam apa? Lam taukid. Kalau taukid itu maknanya pasti. Enggak main-main, pasti. La ughwiyannahum, nun apa namanya? Nun tsaqilah. Nun tsaqilah itu sama dengan dua nun khafifah. La ughwiyannahum ajmain, semuanya taukid juga. Sok dihitung. Ba, pasti. Izzatun, dua. La ughwiya, lam. Terus nun, dua, lima. Sama ajmain, enam. Enam dalam kalimat sependek itu, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajmain, mengandung kata kepastian enam kali. Jadi kalau diterjemahkan maknanya, wahai Tuhanku, aku pasti kugoda semua manusia. Enak kan terjemahan begitu? Nggak bisa. Nah, itu bahasa Al-Quran mengungkapkan saking apanya, saking dendamnya iblis kepada manusia gara-gara kakekmu dia diusir dari sorga itu. Dendamnya sama semua kamu,
sampai anak cucumu nanti juga enggak bakal habis. Ajmain itu seluruhnya. Jadi paling-paling tidak diterjemahkan dalam bahasa apapun. Mungkin bisanya didemonstrasikan secara teatris. Didemonstrasikan secara teatris. Artinya iblisnya itu matanya merah, alisnya tebel, kayak anak-anak perempuan zaman sekarang kan alisnya tebel-tebel ya. Tuh. Tapi tambah cakep ya. Udah, giginya bertaring, berlumuran darah, sambil mengepal-ngepalkan tangannya, sambil mengatakan akan kugoda seluruh umat manusia, sambil mukul meja dan mejanya pecah. Kira-kira begitulah. Saking dendamnya, makanya hati-hati. Hati-hati. Ini dibina oleh iblis sejak kecil. Iya. Kalau yang sudah ajengan semua sudah alot ya godanya. Ini yang ini makanya hati-hati. Nah, itulah jadi artinya Allah mengizinkan iblis menggoda manusia. Allah mengizinkan iblis hidup panjang umur, betul enggak? Ada dua izin, satu panjang umur, kedua menggoda manusia. Jadi pertanyaan saya, ketika iblis menggoda kamu, resmi atau tidak resmi? Resmi. Punya SIM. Iblis itu punya SIM. Apa SIM itu? Surat izin menggoda. Jadi kamu jangan marah. Kenapa? Dia resmi kok. Iya, dia legal. Ya, kalau orang datang ke Amerika ilegal disebutnya pendatang haram. Haram, tidak ilegal. Jadi iblis menggoda kamu itu legal. Ya. Nah, ketika iblis itu sudah diizinkan Allah menggoda manusia, dia sambil bersiul-siul, sambil bertolak pinggang, tertawa terbahak-bahak, nanti di penghujungnya manusia masuk neraka semua bersamaku. Tahu enggak maksudnya manusia masuk neraka? Kalau semua masuk neraka bersama iblis, di situ iblis ada harapan bisa selamat. Karena mana mungkin masuk neraka semua, akhirnya diampuni semua. Jahat gak pikirannya tuh? Iya. Nah, di tengah-tengah iblis sedang bergembira mendapat SIM dari Tuhan. Apa SIM tuh? SIM goda. Iya. Kata Allah, up, iblis jangan engkau bergembira dulu. Jangan bersenang-senang dulu. Hai iblis, dengarkan. Bagaimana Tuhan? Dengarkan dulu. Memang aku izinkan kamu menggoda seluruh umat manusia. Akan tetapi nanti siapapun manusia setelah berdosa dan dia meminta ampun kepadaku, pasti ku ampuni semuanya. Apa yang terjadi? Iblisnya, wah kerja bakti ini namanya. Ro'an nih, tahu gak Ro'an? Ya ini maro'an namanya. Artinya bahwa betapapun dia bekerja keras, kalau manusia yang berdosa itu meminta ampun dan diampuni, maka pekerjaan iblis siang malam bekerja akan menjadi sia-sia. Melongo aja. Nah itulah sebabnya bahwa iblis itu terjebak dengan kebodohannya sendiri. Nanti hasilnya sama dengan kita melukis di atas air. Ada bekasnya enggak? Nah, dari situlah iblis merenung kembali
Kalau begitu saya harus merubah strategi perjuangan saya, bukan hanya menggoda orang berbuat dosa, tetapi bagaimana caranya supaya manusia jangan pernah bertobat kepada Allah. Paham? Salah satu cirinya orang yang tidak merasa berdosa, cirinya orang tidak mengaku bersalah, salah satunya ketika dia menyalahkan orang lain. Orang yang tidak mengaku bersalah dan menyalahkan orang lain, itu satu, dipastikan dia tidak mengaku bersalah. Kalau orang mengaku tidak bersalah, berarti dia tidak punya niat dan tujuan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Paham? Jadi pantas balik lagi, iblis dipersalahkan orang malah tertawa. Jadi ketika kamu menyalahkan iblis, iblis berhasil. Kalau kamu menyalahkan iblis, berarti kamu tidak merasa bersalah. Kalau kamu tidak merasa bersalah, dari mana kamu akan bertobatnya tidak merasa bersalah aja? Nah, di situ kita adu cerdas dengan iblis, tapi masih cerdas saya dapat iblis mah. Betul. Kadang-kadang saya ajarin iblis kok. Gini, iblis begini caranya gitu, iya, menggoda itu. Jadi artinya di sini, artinya bisa saja kamu dapat nilainya kecil, tidak ngaku bodoh, yang dicalon gurunya, guru sentimen sama saya, ngenaik kelas, menyalahkan orang tua, kirimannya sering terlambat, betul nggak? Sekolahnya malas, menyalahkan guru, ngajarnya enggak enak, iblis semua itu. Tahu, paham? Jangan beralasan gurunya enggak enak ngajarnya. Duduk dengarkan saja, nanti juga pinter kok. Iya, kalau orang tua kamu mengirim terlambat, harus maklum, orang tua kamu itu bukan Tuhan, tidak selalu ada. Kadang-kadang uangnya enggak ada. Orang tua kamu juga dadak jual gelang dulu kok. Tuh nanya buat jenin tuh. Pernah kan jual gelang kan ngirim anaknya. Ya iya. Ya sudah sabar. Jangan menyalahkan karena terlambat akhirnya kamu pulang. Kabur gak sekolah lagi. Itu sejak sekarang kamu sudah dibina oleh iblis untuk gagal dalam hidup kamu. Makanya hati-hati. Ya. Jadi ini mau ada dialog nih rencananya. Hah? Enggak. Udah. Enggak. Jadi artinya bahwa kamu apapun yang terjadi, satu, jangan pernah menyalahkan orang lain. Jangan kau nyalahkan orang tua kamu tidak sayang. Orang tua kamu lupa ngirim apa syahriahnya sering telat. Menyalahkan guru ngajarnya enggak enak. Menyalahkan teman kamu yang nilainya tinggi karena itu karena nyontek dan sebagainya. Lebih baik kamu belajar yang benar, ya kan begitu? Kalau pelajaran nggak paham, dah diapalin aja lah. Nggak paham tapi apal kan lumayan kan? Ya iya, nanti lama-lama juga apal. Nah, saya mau kasih wiridan nih biar tambah cerdas, mau nggak? Sebelum tidur kamu baca Rabbi zidni ilman warzuqni 7 kali. Tarik napas yang dalam sambil katakan Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Tarik napas yang dalam, pejamkan matamu. Enggak usah berbunyi. Tarik nafas yang dalam sampai perut kamu mengembang. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. 7 kali. Ya.
Tuhanmu akan mendengarkan doamu. Rabbi, wahai Tuhanku, zidni, tambahkan aku ilman. Kalau tambah ilmu namanya pinter. Rabbi zidni fahman, minta ditambah pemahamannya, maksudnya cerdas. Jadi kamu minta pengen pinter, pengen cerdas. Karena pinter sama cerdas beda. Iya. Kalau orang pinter mah bisa menyelesaikan persoalan yang ada. Orang pinter itu bisa menyelesaikan masalah-masalah, kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Itu orang pinter. Tapi kalau orang cerdas adalah orang yang bisa mengusahakan bagaimana supaya tidak muncul persoalan ini. Bagaimana supaya jangan muncul kesulitan ini, itu cerdas. Kalau orang pintar bisa menyelesaikan persoalan. Kalau orang cerdas bisa menghindari bagaimana supaya jangan muncul persoalan. Betul enggak? Nah itu, jadi jangan pengen pintar aja, pintar dan cerdas. Kalau orang pintar, kalau belum pernah terjadi, dia enggak tahu. Tapi kalau orang cerdas, dia bisa tahu apa yang belum terjadi. Orang-orang yang bisa berinovasi, menciptakan yang baru apa saja, itu bukan orang pintar, orang cerdas. Jadi ada orang yang cerdas tapi tidak pintar, ada orang pintar tapi tidak cerdas. Kamu saya doakan jadi anak-anak yang cerdas dan pintar. Amin. Udah gitu aja ya. Jadi saya kira saya tidak salah kalau mendoakan anak-anak saya di sini supaya jadi anak-anak yang pintar dan cerdas. Yuk kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana auza'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidaina wa an na'mala salihan tardha. وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami sampaikan jazakumullah khairul jaza kepada Buya Syakur dan juga Buya Nining. Syarafta